صلِّ عليه وسلم. Sampai. Hah? Wahakal Bagawi. Siapa? Wahakal nyeritakan siapa Al-Baghawi, Imam Baghawi fi Ma'alimi. Nah, Imam Baghawi itu punya tafsir namanya Ma'alimu Tanzil. Disebut juga dengan tafsir Imam Baghawi. Itu tafsirnya luar biasa, Pak. Indah sekali. Cuma kalau orang-orang Wahabi biasanya enggak senang sama tafsir itu dengan alasan apa? Dhaif lah, alasan itu dibuat-buat dan sebagainya, banyak Israiliyat dan sebagainya. Di tafsir Baghawi diceritakan kenapa surat Al-Baqarah itu dinamai Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya sapi wadon, sapi betina. Kenapa dinamai sapi betina? Kenapa surat yang panjang itu di Quran dikasih nama sama nama sapi? Al-Baqarah. Nah, ini kalau anak-anak nanya, bapak jawab. Mertua takon, dongengi. Oh, itu dia kelipen, kena nujang. Iya, aku naon diberi ngaran Al-Baqarah, ya. Ya, kia bah, tengken ya. Dondok sing bener. Kenapa surat Al-Baqarah diberi nama Al-Baqarah? Ini ceritanya. Anna usune kelakuan kana fi Bani Israil rajulun soleh. Iku aning dalam Bani Israil sapu rajulun wong lanang solehun kang soleh lahu iku tetep kedir rajul ibnun utawi anak lanang tiflun kang masih cilik. Walahu lan iku tetep kedir rajul ijlatun utawi anak sapi pedet. Kalau kebun namanya jagir. Hah? Jagir. Oh, bukan jagir ya. Jagir itu anak kebun. Hatta teke ya rajul biha kelawan ijlah ila ghaidatin maring ghaidah. Ghaidah itu tanah yang banyak semak-semaknya. Oh, ya. Kalau bahasa daerah agak ke kulon sana serompodan. Tanah banyak rumputnya, banyak semak-semaknya, banyak bentuk binatang ya. Wa qala Allahumma ya Allah istaudika hadhil ijlata libni hatta yakbara. Allahumma ya Allah istaudiuka nitip sapi sunka ing andike hadhil ijlata. Ikilah anak sapi li ibni kedua enak anak isun hatta yakbara sampai gede. Ada dulu ada seorang laki-laki yang soleh zaman Bani Israil, kebetulan dia punya anak sapi. Anak sapinya itu saat dibawa ke padang rumput, hutan banyak, hutan belukar, dibawa, dilepaskan di situ tuh anak sapi. Kemudian dia mengatakan, Allahumma ya Allah, saya titipkan anak sapi ini kepada engkau untuk anak saya. Nah, nitipin yang Allah coba. Saya titipkan anak sapi ini untuk anak saya. Nanti kalau sudah besar ya Allah, tolong jaga anak sapi ini. Oh, ya? Wa mata rajul berapa saat kemudian mati laki-laki ini. Fasaratil ijlatu fil ghaidah awanan. Nah itu si anak sapi itu hidup di apa padang itu, di padang rumput itu semakin besar semakin besar semakin besar ya. Wa kana tahrubu min kulli man raha. Setiap ada orang lihat dia pergi lari. Angas. Angas itu kesit. Ya. Kalau ada orang lihat dia lari. Kalau ada orang lihat dia lari. Maka enggak ada yang bisa nangkep itu anak sapi itu. Tapi gede sapinya jadinya. Bukan anak sapi itu sudah sapi jadi sapi dia. Ya. Nah. Itu. Falamma kabira al-ibnu kana baron bi walidati. Nah, kebenaran si laki-laki soleh tadi punya anak laki-laki. Dan anak laki-lakinya ini sebagaimana bapaknya, nurut, taat dan berbakti kepada ibunya. Kalau kita ini soleh, Pak, maka anak keturunan kita dijaga oleh Allah. Kesolehan orang tua itu turun kepada anak keturunan. Ada sering nanya, kenapa sih kalau bapaknya kiai, anaknya jadi kiai? Bukan berarti yang bapaknya bukan kiai, anaknya enggak jadi kiai, bisa tetap, Pak. Cuman kebanyakan kalau bapaknya kiai itu anaknya jadi kiai, kenapa? Karena bapaknya soleh, kesolehannya turun kepada anak. Bapak juga walaupun bukan kiai, kalau soleh dan anaknya dibekali agama, ya bisa jadi kiai. Maka banyak ulama mengatakan barang siapa yang rajin hadir majelis ilmu pasti anak keturunannya ada yang jadi ulama. So ngaji bi ngaji. Nanti ada yang jadi kiai. Anak bukannya anak kita melakus gede-gede.
wis gedhe wis hulu lah sing bener maning. Nanti cucunya ada. Ada. Udah gitu aja pasti ada, pasti. Kenapa? Kesolehan itu turun. Nah, bapaknya orang yang soleh, anaknya. Bapaknya meninggal, anaknya ini ngurus ibunya luar biasa. Wa kana yaqsimu lail salasan, malam itu dia bagi tiga. Sepertiga buat sholat, sepertiga buat tidur, sepertiga dia duduk di kepala ibunya, nungguin ibunya. Ya Allah. Itu si anak ibunya tidur, dia duduk di kepalanya nungguin ibunya. Kalau malam 12 jam, 4 jam dia tidur, 4 jam dia sholat, 4 jam dia duduk di samping ibunya ketika ibunya tidur. Saking baktinya tuh. Masya Allah. Faidah asbah, kalau pagi hari dia pergi ke hutan, ihtadaba, nyari kayu bakar, dipikul, dijual di pasar, susah hidupnya. Kemudian dia jual, hasilnya dia bagi tiga, sepertiga sedekah, yang makan ya, sepertiga disedekahkan, sepertiga dikasih ke apa, untuk makan, yang sepertiga lagi dikasihkan ke ibunya. Coba kurang apa anak? Dia kerja nyari kayu bakar, dapat kayu bakar dia jual, hasilnya sepertiga buat makan, sepertiga disedekahkan, sepertiga dikasih ibunya. Kita nggak usah sepertiga pak, 2,5% kepelit itu menang. Dia sepertiga disedekahkan, sepertiga dikasih ibunya. Mau bapak yang sudah punya penghasilan, kemudian punya ibu, kirimi. Tah sebulan berapa? Kasih. Orang tua kita enggak akan melihat nilainya. Tapi itulah bentuk kepedulian kita, bakti kita kepada orang tua. Ya syukur-syukur bisa ngenen gede gaji pira 3 juta, 1 juta nekakan masjid, 1 juta kena rabi, 1 juta kena ibu. Iku kuat 3 bulan rabi ini jaluk pegat, Pak. Ada yang begitu sama ibunya ngasih? Enggak. Ya alhamdulillah saya setahun sekali, setahun sekali. Emang zakat. Berarti ibumu mustahik zakat dong. Kok kasih setahun sekali? Tiap hari. Enggak bisa tiap hari. Kajiannya sebulan sekali. Sebulan sekali. Bu, ini ada rezeki. Orang tua tapi jawabnya apa? Emang kamunya ada? Emang kamunya udah cukup? Udahlah enggak usah pikirin ibu. Enggak. Berkah hidup kita. Mengalir rezeki kita. Itu mah boro-boro ngasih orang tua, sing nane tegal wong tua ditol. Bu, surat sawah kan ini ngendi? Arep apa? Arep diperpanjang. Balik-balik surat. Ya. Masya Allah. Ya Rabbi, salli alaihi.